tampakan. Double roller 120 cm. Ya. Ini dia, kita sudah rakit karetnya ya, teman-teman ini. Kita sudah rakit karet-karetnya, sigal sup. Oke. Kita sudah pakai ini. Ya. Panjang 120 cm. Oke, bro, brother, dimanapun ya kalian berada. Jadi ini kita bahan-bahannya aja yang untuk bikin double roller panjang 120 cm. Di sini ada handle. Saya nggak perlu sebut, pasti kalian udah tahu ya. Oke ya. Ini kita ada handle. Ya, ini ada juga nanti karet bantu. Nanti lihat fungsinya kayak apa. Kita ada as tulang untuk di dalam pipa. Oke, cuma ini aja. Ingat, ini aja peralatannya. Sama kita punya satu lagi head. Oke, ini headnya. Oke, muzzle atau head ya. Oke. Dan kita punya restep untuk di pipa, di pipanya nanti ya. Restepnya, kalian tahu nanti fungsinya ada di mana, dan 4 baut. Baut pengancing, head, sama handle, sama baut yang ini ya. Oke. Dan juga untuk sapnya kita sudah sediakan sapnya 7,5 mili. Oke. Sap 7,5 mili. Ya, jadi sekarang kita rakit ya. Jadi simpel aja nih barangnya, enggak perlu neko-neko. Panjangnya ini panjangnya kalau enggak salah ya 100 cm ya panjangnya. Oke, kita rakit saja, teman-teman. Pertama kita rakit dulu ini. Oke, silakan disimak baik-baik dan disaksikan. Kita lumasi ya, pelumas. Kita lumasi dia supaya bagus masuknya. Oke. Oke, kita atas dulu ya. Oke ya. Kita sudah kasih masuk. Ini sudah pakai seal di dalam. Dan keras sekali ya. Nah. Nah. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang apalagi yang selanjutnya dipasang. Ini tulangannya as. Ini harus utama dulu masuk, jangan hindar ini dulu. Ini nanti saat dia sudah masuk ke dalam sini, ini nanti di luar. Ini di luar. Sebagai ada restepnya ya, penahnya di dalam. Oke, sudah paham ya. Kita kasih masuk dulu ini, tapi kita ukur dulu kedalamannya. Kita ukur dulu kedalamannya. Oke, kita ukur. Oke, kita kasih masuk dulu ya, teman-teman. Jangan lupa ya, tulangannya begini dibuat seal. Ya, itu untuk sobat ini karena ada lubang supaya dia airnya tidak keluar masuk ke dalam pipa. Jadi ada seal ya ini. Ini ada seal. Ya. Oke, ya, sudah masuk ke dalam, teman-teman. Yang itu ada tanda putih di dalam. Ada ya. Oke, sudah masuk. Oke, nanti ini belakangan aja. Sekarang kita pasang handle-nya. Oke, kita pasang dulu ya guys handle-nya. Oke, brother. Pipanya sudah terpasang. Ya. Sudah terpasang. Oke, kita sudah pasang. Simpel aja kan? Jadi sekarang kita pasang restepnya. Jadi, kita pasang restepnya. Ini kita buat sendiri ya, ini. Oke. Saya pasang dulu guys. Ya, kita nih saya sudah bor ya. Kita sudah bor. Kita pasang. Ini ya, nih. Kiri ada bedanya sama sap ya. Jadi dari kart sini baru kita ke handle sini. Oke. Sudah terpasang. Oke ya. Oke.
Oke. Sekarang kita kunci ya ini. Kita lock dulu ini. Pakai baut kita lock supaya tidak bergoyang dan geser. Begitupun juga handle. Jadi nanti kalau sudah selesai, tinggal kita rakit karetnya. Kita akan pakai karet Jigglesup ya. Ini shaftnya 7,5 mili. Oke. Oke. Oke, kita pakai. Jadi shaftnya panjang 140, ini panjang 120. Ini pendek sekali ya. Mungkin dari kamera aja kelihatan kayak panjang, tapi ini pendek sekali. Pendek. Oke. Double roller. Oke, sekarang kita lari ke rakit karet Jigglesupnya lagi. Jadi simpel aja. Tapi sebelum itu kita rakit dulu untuk alat bantunya ya. Untuk alat bantunya nanti. Oke, kita bikin dulu ini. Oke, guys. Oke, teman-teman, itu aja double roller. Nanti kalau sudah terpasang akan saya posting lagi, lihat video ini selanjutnya ya, setelah pemasangan karetnya. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu. Dan kemarin karet biru yang kecil itu fungsinya untuk apa? Jadi karet biru itu fungsinya buat ini. Jadi ini salah satu pesanan beliau yang ada di Bali ya. Dan ini dia juga minta seperti ini, kita buatkan. Oke, ini alat bantunya aja. Ini alat bantu. Kayak gini, Mak. Ini kita bantu ya. Ini alat bantu aja nih. Jadi nanti ini ditarik ya. Untuk. Jadi ini cuma alat bantu, ditarik sampai ke sini, nanti dioper lagi baru ditarik ya. Itu. Cuma kalau narik Jigglesup jangan di darat, sakit. Lebih baik di air, lebih enteng, lebih enak nariknya ya. Karena ini saya nggak pakai wetsuit. Ya, apalagi nih stutnya. Sakit. Ya. Jadi shaft kita pakai 7,5 mili karena bagi saya itu udah pas akurasinya ketemu sama karetnya, karena jarak pendeknya juga ini 120 cm. Cuma kalau untuk pasnya lagi mungkin lebih pasnya lagi 8 mili ya. Untuk lebih pasnya lagi. Cuma karena beliau masih belum mahir, jadi masih penyesuaian. Oke. Jadi ini ya. Ini kita bikin ya. Oke. Jadi panjang 120 cm, shaftnya ini cuma 140 cm. Ya, nih. Agak floppernya agak jauh karena kita kasih jauh nih, dekat sekali sebenarnya, tapi kita kasih panjang kepalanya karena untuk medannya ikan-ikan besar ya. Jadi ini harus panjang. Harus panjang shaftnya biar dia enggak cepat lolos ya. Tuh, jadi ini ya. Oke. 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 Teman-teman, baik pemula, senior, suhu, terima kasih atas segala dukungan channelnya. Jadi itu tadi sekedar video singkat cara tutorial atau cuma merakit sesimpel amat bikin double roller ya yang dari bahan pabrikan. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih lagi sekali lagi atas dukungannya. Salam Spear Fishing Luwu Timur, saya bersama Hendra, dan terima kasih atas segala kepercayaannya bagi konsumen-konsumen saya, customer saya yang sudah selalu pesan barang-barang saya. Terima kasih, alhamdulillah. Oke, saya undur diri dulu, pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next lagi.